Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratil kiram yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Zainal Arifin Idris. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kami mewakili dari DKM Masjid Jamiul Ihsan Pamanda, diketuai oleh Pamanda Bapak Haji Muhammad bin Haji Kisan. Pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh para tamu Allah yang hadir pada Rabu pagi ini, guna sama-sama kita tolabul ilmi dan sekaligus menambah pahala kita di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya kita pada pagi hari ini ikhlas karena Allah, terhitung pahalanya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami DKM Masjid Jamiul Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus dalam segi penyambutan karena memang masih kondisi pandemi COVID-19. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kami mohon doa wabil khusus kepada seluruh DKM agar selalu dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami mohon maaf dan juga mohon doanya bagi yang mungkin berwudu di Masjid Jamiul Ihsan atau cuci kaki memang dalam kondisi tempat wudu yang harus diperbaiki. Maka insya Allah mungkin ba'da Idul Adha kita akan ada perbaikan tempat wudu. Maka dari itu mungkin jamaah yang mempunyai keluasan rizki, yang ingin menyisihkan rizkinya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dapat memberikan rizkinya. Mungkin kalau untuk jamaah kuliah subuh bisa langsung ke Ustadz Muhammad, Ustadz Haji Muhammad Nur Satiri atau Ustadz Haji Makmun, atau juga bisa langsung ke DKM Masjid Jamiul Ihsan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan DKM Masjid Jamiul Ihsan. Mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga syiar Islam kita kedepannya selalu meriah dan juga diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga jamaah yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wabil khusus saya memohon satu fatihah lagi untuk Kakenda Haji Kisan bin Sijan, dan juga Ayahanda Haji Dali bin Haji Kisan, dan juga Paman baik Haji Madali bin Haji Kisan, dan juga Haji Hasim bin Haji Kisan, semoga Haji Saman bin Haji Kisan, semoga kuburnya dijadikan radah min riyadil jannah, dan almarhumah Haji Sena binti Niwan, almarhumah Haji Sani binti Bangun, semoga Allah angkat derajatnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Tentunya yang paling utama adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat keluangan waktu, sehingga pada subuh ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang rutin kita laksanakan setiap Rabu pagi sekelurahan Jagakarsa ini. Tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para jamaah yang berbahagia, untuk mengisi waktu, barangkali yang masih ada 10 menit, sedikit saya menginformasikan, ini masih yang berkaitan dengan jadwal, karena memang kami sebagai pengurus menjadwalkan yang sudah tertera di kalender, tapi sedikit banyak memang bukan diacak-acak Pak, ini di rolling, diatur-atur. Karena memang pada bulan Juli dan Agustus ini kemungkinan kita perlu tempat yang agak luas, sehingga kuliah subuh kita ini masih tetap eksis. Dan ini alhamdulillah untuk Masjid Al-Ihsan ini, pertama kami ucapkan terima kasih banyak pada DKM-nya yang telah bersedia menampung kegiatan kuliah subuh ini. Seharusnya ini adalah jadwalnya Musola Al-Afiyah. Ini adalah anggota baru yang terletak di Gang Keramat, di Gang Keramat Jalan Jakarta itu sebelah dari Ali Koyah sebenarnya. Ini adalah anak dari Ali Koyah nih, Musola Al-Afiyah. Tapi barangkali karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan prosedur kesehatan, sehingga kita alihkan ke Masjid Al-Ihsan. Dan nanti barangkali mudah-mudahan suasana sudah normal, ketika jadwalnya Al-Ihsan nanti kita pindah ke Musola Al-Afiyah. Begitu juga untuk Rabu yang akan datang, ini seharusnya jadwalnya, oh sekarang ini giliran Darussalam, mohon maaf. Seharusnya Masjid Darussalam di Jalan Joe, jadi dipindah ke Al-Ihsan. Darussalam itu sebenarnya masjid, tapi beliau bukan gak siap karena tempatnya. Darussalam itu gak siapnya karena jamaahnya katanya gak biasa PSBB, justru kebalikan. Jadi pengennya dia rapat, gak biasa PSBB Pak. Jadi dia DKM-nya telah jujur ke saya, jadi justru DKM-nya tuh gak enak sama jamaahnya gitu, kebalikannya gitu. Ya udah kita ikutin aja. Nah untuk Rabu yang akan datang ini kita alihkan ke Masjid An-Nur di Jalan Langgar 3, yang seharusnya jadwal Musola Al-Afiyah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah DKM An-Nur kita sudah konfirmasi dan sudah menyatakan siap Rabu yang akan datang. Dan itu kemungkinan adalah puasa hari pertama Hari Raya Idul Adha. Sehingga kemarin kita sudah konsultasi bahwa untuk Rabu yang akan datang ini tidak ada konsumsi untuk minum ya, untuk minum. Tapi kalau konsumsi snack-nya barangkali kalau mempersiapkan silakan aja, barangkali untuk anak cucu dibawa pulang gitu. Tapi untuk minum nih ditiadakan kalau bisa. Jadi di An-Nur nanti tidak ada untuk minumnya. Pada DKM An-Nur supaya disiapkan sedemikian rupa, termasuk juga persiapan protokoler kesehatannya. Kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan jadwal juga, seharusnya nanti setelah dari An-Nur itu di Masjid Baitur Rahman. Di Masjid Baitur Rahman ini kita kembali ke putaran awal sebetulnya. Tapi beliau juga kalau menurut pandangan kami, walaupun kami belum ketemu pengurusnya, kelihatannya juga tidak mungkin kita untuk melaksanakan PSBB. Sehingga akan kita alihkan ke Masjid Nurul Madinah, tetangganya. Jadi dari An-Nur nanti ke Nurul Madinah, Pak Haji Dhani alhamdulillah hadir. Jadi setelah dari An-Nur nanti kita ke Nurul Madinah. Jadi itu jadwal sementara. Jadi bagi musola-musola atau masjid yang barangkali kelewatin, nanti akan dijadwalkan Pak, nggak mungkin ditinggal. Jadi jangan sampai ada kesan dilewatin dan uang arisannya nggak dikasih. Itu jangan ada pemikiran seperti lagi. Yang pasti jadwalnya nanti akan kita atur sedemikian rupa. Untuk tahun 2020 ini kita sesuaikan jadwal yang sudah di kalender, kita habiskan. Kecuali nanti ada dua musola, yaitu musola Al-Iman dan musola Al-Munfi'un. Itu karena kemarin sudah kelewat, nanti akan kita jadwalkan di Januari. Termasuk Masjid Al-Barkah di Jalan Jeruk. Karena masjidnya lagi dibongkar, mereka belum siap. Kemarin saya ada konsultasi ke DKM-nya, mudah-mudahan Januari itu walaupun secara darurat barangkali ya kita udah bisa dinampung sana. Dan yang paling penting kita berdoa bersama-sama Pak bahwa COVID-19 ini cepat berlalu Pak. Itu yang paling penting. Karena ketika COVID ini masih seperti sekarang ini,
ya kita ini makin mungkin nggak bisa melaksanakan seperti apa yang sesuai dengan jadwal. Tapi yang pasti jadwal yang kita putar-putar ini semuanya akan dapat. Dan yang paling penting lagi kalau bicara masalah kesehatan, bahwa kian hari ini kalau kita lihat atau kita dengar dan kita lihat bahwa perkembangan COVID-19 di Jakarta ini tiap hari tambah meningkat, Pak. Jadi yang terpapar itu tambah banyak, tambah meningkat. Jadi kami juga mohon juga bahwa barangkali dari segi kesehatan ini kita harus hati-hati lagi. Seperti kemarin ini laporannya sampai 442, Pak, yang terpapar. Dulu puncak-puncaknya di Maret aja paling 150. Sekarang udah 442. Ya mudah-mudahan gubernur kita ini nggak menarik PSBB transisi lagi, Pak. Mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya PSBB transisi ini stop lagi, ya kita pakai PSBB full, ya semua kegiatan ya stop lagi, Pak. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Seandainya barangkali PSBB ini diterapkan lagi, ya barangkali dari segi ibadah ya kita stop juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita berdoa terus dengan adanya pengajian ini, kita berdoa sama-sama bahwa COVID-19 ini cepat berlalu dan pemerintah bisa mengatasinya. Ini yang barangkali yang perlu kita harapkan dari semua kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah mepet. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد Ya Allah, salam.
اللهم رب هذه دعوه تامسون قال رشيد وبلي بشر ومعظم قوم محمود للذي سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد 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 سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم أسأل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para jamaah
kuliah subuh Rabu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Jami Alisan dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah sekalian, mengingat waktu yang sangat mendesak, di mana kuliah subuh pagi kita tutup sampai 5:30, langsung saja pada saat ini ceramah agama atau ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainal Arifin Idris. Pada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah da'ana ila ta'atihi wa amarna bi an natawassal bis wa albi an natawassal bil tamassuk bil fadail wa tajannubir radail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yariya. Sallallahu Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sekalian, jemaah majlis kuliah subuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pimpinan kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmadi, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Fahmi, Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Zainal Mustafa, para pengurus Masjid Jami Alisan Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad, Pak Haji Mudani, Ustadz Haji Abdul Aziz, para asatidzah lainnya, para ulama sesepuh dan tokoh masyarakat. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita taufik hidayahnya, barokah hidayahnya, sehingga saat ini kita dapat berwajah kembali pada acara kuliah subuh. Mudah-mudahan segala niat dan naga kita mendapatkan limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah dalam diskusi. Saya melihat kitab ini bukan karena ingin baca kitab, hanya saya belum hafal aja, jadi saya pengen melihat. Walaupun melihatnya remeng-remeng ini. Hadirin, mohon maaf kalau sebagian asatidzah, para tokoh saya nggak bisa menyebutkan karena memang saya nggak ngeh nih hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala al-haqqu subhanahu wa taala fil hadith al-qudsi, uhibbu thalathatan wa hubbi li thalathatin ashaddu. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Aku cinta kepada tiga golongan. Namun ketiga golongan yang lain lagi lebih aku cintai dan lebih aku sukai. Jadi Allah berfirman, ada tiga golongan manusia yang aku cintai dan aku sukai. Namun ada tiga lagi yang lebih aku sukai dan lebih aku cintai.
Pertama, uhibbul ghaniyal karima wa hubbi lil faqiril karimi ashaddu. Aku suka, aku cinta kepada orang kaya yang dermawan, orang kaya yang baris. Tahu baris dalam? Aku suka, aku cinta kepada orang kaya yang dermawan, orang kaya yang baris, orang kaya yang menguasai aja, nggak tega melihat orang, mau bagi aja. Itu kata Allah, aku suka. Namun lebih aku sukai lagi, lebih aku cintai lagi, aku lebih senang lagi kalau ada orang susah, orang miskin, orang fakir, dia punya jiwa dermawan. Dia suka mau ngasih, dia suka mau infak, dia suka nyumbang. Itu lebih aku sukai lagi. Kenapa? Kalau orang kaya, orang ada, mau bagi, mau nyumbang, gampang aja, karena memang harta dan bendanya banyak. Tapi kalau orang susah, orang miskin, orang berabe, rada-rada susah kalau menyumbang. Kenapa? Emang dia nggak punya, nggak ada, tapi mau nyumbang, berusaha, itu luar biasa. Contoh, Masjid Al-Ihsan misalnya lagi dibangun. Pas lagi dibangun, kalau orang berada, orang kaya, mau nyumbang gampang aja. Oh, berapa mau nyumbang? Ah, ini 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta, bahkan sampai ada yang puluhan juta. Kenapa? Duitnya gampang banget karena banyak, tinggal merogoh kantongnya, tinggal mengambil dari dompetnya yang padat untuk fisabilillah, jalan Allah. Dia kasih tuh. Kenapa? Karena duitnya banyak. Tapi kalau orang susah, paling-paling berpikiran dan melongo. Tapi ada yang ikhtiar, ada yang berusaha semaksimal mungkin, peras keringat banting tulang untuk beri infak, menyumbang masjid. Biar orang susah, ada, hadirin sekalian. Ada di satu tempat, masjid lagi dibangun. Tetangga yang kaya-kaya, ngasih 1 juta, 2 juta, 500 ribu, 3 juta, 5 juta. Dia yang susah ini, mau nyumbang, cuma pemikiran doang. Ya Allah, saya jemaah apa ini ya? Masjid lagi dibangun, saya harus ngasih berapa ini? Mau ngasih sekian? Nggak ada. Buat makan juga pas-pasan. Kira-kira nyumbang tenaga bisa kali. Akhirnya dia nyumbang tenaga. Gaji 150 ribu, dia minta hanya 50 ribu. 100, dia ngeminta dibayar, disumbangin aja. Itu termasuk juga luar biasa, hadirin sekalian. Gairah untuk menyumbang, membantu, berinfak. Sifat dermawan ada pada dirinya, walaupun orang susah. Itu lebih Allah sukai lagi tuh. Nah, ada seseorang batu tenaga juga gak bisa nyumbang yang pantas kelihatannya agak berabe. Dia beli celengan, celengan dari ayam, dari tanah liat. Celengan berbentuk ayam. Tiap hari kalau dia dagang, dia hanya mikul kerjaannya. Dagang pisang, kadang-kadang dagang sawo, kadang-kadang dagang kentang jambut tuh, kacang. Ada keuntungan 5 ribu, dimasukin celengan. Ada keuntungan, dimasukin 2 ribu, dimasukin 10 ribu, kadang-kadang 15 ribu kalau lagi kunjung, masuk lagi 5 ribu. Setelah 6 bulan, ternyata celengan tersebut lebih daripada 1 juta rupiah, hampir 2 juta. Setelah 6 bulan, dia datang ke panitia. Panitia, saya ini pengen nyumbang karena masjid lagi dibangun. Katanya kalau bisa jangan apa yang nyumbang walaupun paku atau aja. Ini saya nyumbang berapa pak? 1,5 juta. Tahu nggak? Tetangga masjid depan dia pada heran. Orang susah ini bisa nyumbang buat makan aja berapa? Kok bisa begitu? Karena niat dan tekad yang kuat untuk berinfak dan bersedekah.
Seseorang yang sedekah berangkat dari hati yang ikhlas lillahi ta'ala, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang bakal dapat naungan, teduhan dan payungan dari Allah pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali dari Allah saja. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shibaluhu ma tunfiqu yaminhu. Di antaranya adalah seseorang yang mau bersedekah, berinfak semata-mata karena Allah. Dia sembunyi itu, lagi mau sedekah dia sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ikhlas lillahi ta'ala, sungguh-sungguh untuk menyumbang. Ya tentunya hadirin sekalian, kita juga semuanya kalau ada rumah ibadah kita sedang dibangun, apakah rumah kolam, apakah mungkin mau meningkatkan bangunan, nambah pernak-pernik dan seterusnya, kalau minta insyaallah kita semuanya bersatu padu untuk menyumbang itu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya terus berhasil. Begitu hadirin sekalian. Hadirin sekalian, ini dalam kehidupan saya mau tanya, terus terang aja buat kita nih, enakan punya duit banyak apa sedikit? Ya? Banyak. Yang benar nih. Begini, tahun 98 ini, kebetulan kita termasuk panitia istighosah kubro sejak Bontafek dengan Kiai Manarul Hidayah. Waktu itu saya bendaharanya, beliau ketuanya. Saat itu sering mondar-mandir ke Gus Dur dengan para pimpinan tokoh partai politik waktu itu. Ketika saya jadi bendahara, ngambil uang di BNI Cilandak 46. Tahun 98 duit 300 juta luar biasa. Waktu itu saya enggak setahun ke Manarul, kata beliau, pegang aja dulu duit 300 juta. Saya simpan di rumah. Tahu enggak hadirin? Saya waktu itu masih muda. Bingung, duit banyak ini bagaimana? Dihilang. Akhirnya ada beberapa orang yang saya suruh piket. Anak murid sekolah saya suruh piket. Tungguin tuh. Kalau saya pergi ke sana suruh tungguin. Sampai mau mandi bingung terhilang ini. Buang air bingung terhilang. Puyang hadirin sekalian, pegang duit. Tuh, pegang duit puyang, pusing segala macam. Kalau enggak punya duit, enggak ada duit, malah enggak begitu. Saya pikir punya duit banyak kagak enak ini. Iya, duit orang. Lah kalau hilang kita kebawaran kita. Ya benar-benar ini. Ada satu lagi. Ada seseorang suami istri baru punya mobil baru, berdealer, baru diantrin sekitar seminggu. Lalu berangkat ke Tanah Abang mau belanja. Baru sampai di Tanah Abang, jalan macet. Jalan KMS Mansur, masih jalan lama waktu itu. Macet luar biasa, ngeri kesenggol. Begitu parkir di Tanah Abang, parkir susah. Waduh, terspin orang copot ini, terlecet ini. Bininya lagi isi belanja, dibilangin, Neng, buruan, buruan, lama banget belanja ini. Biasanya gak begitu, lama banget belanja, buruan, buruan, omel-omel, takut bininya lecet, takut bininya kesenggol. Tuh, sampai marah-marah, sampai di rumah sampai berantem tuh, gara-gara mobil takut kesenggol, takut lecet. Coba, kalau dari Cilandak naik mobil ke Tanah Abang, naiknya naik bus. Itu mau kesenggol kek, mau tabrak kek, mau ditabrak orang kek, mau dibakar kek, bodo amat kan begitu. Ongkos teman paling banyak 200 ribu, 100 ribu katakanlah. Tuh, punya mobil baru kagak enak, kalau naik mobil umum malah enak. Saya mau tanya, enakan punya mobil baru bagus apa kagak?
Mobil bagus, mobil butut. Mobil bagus, mobil berantem, pengen pulang buru-buru. Tuh. Emang manusia sih nggak ada habisnya, hadirin sekalian. Sedikit cukup, banyak habis tuh kalau duit, hadirin sekalian. Namun seseorang yang punya sifat dermawan, kagak tegaan, mau ngasih haja, cakep luar biasa. Ini pernah saya alami. Tahun 85 saya menjadi mahasiswa masih. Tahun 85 saya jadi mahasiswa di IAIN. Waktu itu baru selesai sarjana muda BA ceritanya. Tahun 85 tersebut kebetulan pas hari Jumat saya tugas di Mabes Polri. Waktu itu kapolrinya Bapak Anton Sujarwo waktu itu. Sholatnya di Mabes Polri belum ada masjid, tapi di seberang di Bayangkara, di Sebaraguna. Begitu pulang, kebetulan saya waktu itu pakai mobil orang tua, karena saya masih mahasiswa, belum punya apa-apa. Ada mobil minicab saya bawa. Begitu di Blok A, macet. Saya nabrak satu mobil yang bagus banget, mobil BMW. Begitu saya tabrak, saya bingung. Ya Allah, mobil mewah, mobil cakep saya tabrak, gimana ini? Saya rada-rada pucat. Pakai kokoh, pakai sarung, saya turun di tengah keramaian orang. Turunlah seseorang, dia tulang pinggang. Orang yang gemuk, kumis melintang, serem kelihatannya. Saya kira dia menuntut menggampar saya atau memaki-maki. Ya karena saya masih mahasiswa, masih anak muda, umur 25 tahun waktu itu. Saya bingung, ya gimana ini ya? Terimarahin sama orang tua ini. Tahu-tahu begitu orang itu lihat, kendaraan saya malah yang penyok bempernya. Itu kendaraan beliau yang BMW, enggak apa-apa. Mobil mahal ditabrak mobil murah ya. Enggak apa-apa, yang murah yang nyemplok. Wah, saya yang nabrak. Bemper penyok kemarin nih. Gitu lihat. Ada dari mana? Saya habis khutbah Jumat. Pak, di mana? Di Jalan Trunojoyo, Mabes Polri. Oh, jangan bingung deh. Mobil saya enggak apa-apa kok. Mobil ada yang rusak. Nih, saya kasih duit. Malah dikasih duit 200 ribu. Nabrak mobil orang, mobil saya penyok, saya udah ketakutan. Dikasih 200 ribu buat kendaraan itu mobil, jadi cakep lagi, bisa lagi. Namanya mobil e-brake juga mobil saya. Tuh, punya sifat dermawan luar biasa. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa seseorang yang punya sifat dermawan, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang suka nyumbang, berinfak, dermawan, dekat dengan Allah. Qaribun minannas, dekat dengan manusia. Coba hadirin, kita punya tetangga, orang kaya, katakanlah, orang berada. Orangnya bares, baik, mau ngasih hajah, suka ngasih sesuatu sama tetangga-tetangganya. Kira-kira itu didemenin sama orang gak tuh? Didemenin. Saya teringat ada seseorang bicara begini. Di daerah Pasar Minggu ada toko emas, namanya toko emas Nona Keriting. Pernah lihat gak tuh? Toko emas Nona Keriting. Itu tiap tahun katanya tuh dia suka nyembelih kerbau atau sapi dibagiin tetangga-tetangga. Pada suatu ketika ada orang mau usil sama dia, semacam mau ngerampok dan sebagainya. Langsung dibelain itu orang. Orang Cina itu sebut. Kenapa? Karena dia bares dengan tetangga, dengan orang-orang sekitarnya dia bares. Makanya dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Apalagi orang beriman, dicintai oleh Allah, ujung-ujungnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin sekalian. Tua. Jadi pertama, uhibbu al-ghaniyal
karima. Aku suka kepada orang kaya yang dermawan. Namun sukaku, cintaku kepada orang fakir yang dermawan lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena si fakir berarti dia berusaha semaksimal mungkin, walaupun susah, walaupun berabe, dia berusaha nyumbang kepada yang lain. Kemudian wa uhibbul faqir al mutawadhi'a wa hubbi lil ghani al mutawadhi'i ashaddu. Waktu hampir habis ini. Aku suka, aku cinta kepada orang fakir, orang yang susah, orang yang miskin, orang yang berabe, tawadhu, akhlaknya cakep, ngomongnya sopan, rajin ibadah, saling harga menghargai, hormat kepada orang lain, hormat kepada yang tua, sayang sama yang muda, saling harga menghargai kepada sesama. Begitu hadirin sekalian. Nah kemudian aku lebih suka lagi kalau ada orang yang kaya tapi tawadhu. Orang kaya tawadhu luar biasa. Ketika ditanya, "Bang, abang sih enak banget, duit banyak aja." "Ya, saya sih kerja dagang hanya sekedar buat seliter dua liter aja." "Wah, seliter emas kali mah." "Ya karena banyak penghasilannya, sebulan pakai puluhan juta." "Beri ngaku, saya sih hanya sekedar buat makan aja, nggak buat yang lain." "Wah, kayaknya luar biasa, tawadhu, sama orang hormat, nggak pernah ngomelin orang, nggak pernah sombong, nggak pernah bertepuk dada." Wah, nggak pernah itu nggak ada sekalian. Tetapi tawadhu, ngomong yang enakin. Walhal kalau dia mau sombong, ya bisa juga hadirin sekalian. Sebaliknya, aku tidak suka kepada orang kaya yang sombong. Aku benci sama orang kaya yang sombong. Tetapi aku lebih benci lagi kalau ada orang susah sombong. Nah ini berapa hari sekalian? Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongin. Pantes nggak? Orang kaya sombong pantes nggak? Pantes, ada yang disombongin. Kalau susah sombong, apa nggak bisa dah? Ya, namun tetap cakep. Orang kaya tawadhu, kagak sombong, dipelihara dirinya, masya Allah luar biasa. Manusia suka, Allah suka, malaikat suka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, sebetulnya masih banyak. Mengingat terbatasnya waktu, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya itu kumiyah subuh Rabu depan tanggal 29 Juli 2020 di Masjid An-Nur, Jalan Kebagusan, Gang Langgar 3, Jagakarsa. Ini kalau di kalender kita lihat di Musala Al-Afiyah. Ya, karena sebagaimana kita maklumi keadaan PSBB, maka sementara waktu ini dialihkan di masjid-masjid, ya, yaitu di Masjid An-Nur, Jalan Kebagusan, Gang Langgar, Jakarta. DKM-nya yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf Asmawi, dan untuk penceramah yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Nurdaya Kusuma, dan Imam Sholat Subuh yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Wahimin, petugas tahlil Saudara Mursdan, dan untuk kantong hijau pada saat ini alhamdulillah nurun dikit doang, Rp2.179.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Rabu depan bisa naik lagi, ya. Dan tentunya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita sedekahkan, kita keluarkan pada saat ini, mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan diganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, saya menghimbau kepada seluruh jamaah kuliah subuh. Kalau ini saya lihat banyak yang enggak bawa sajadah ini. Ya, kami mohon agar pada saat kuliah subuh bawa sajadah, karena kasihan ini. Udah pakai AC dingin, kita duduk dari jam 4 sampai 6 kan main juga dingin itu. Ya, kalau bisa bawa siapin dari rumah sajadah ya. Sebab masjid enggak mungkin nyiapin sajadah satu-satu buat kita. Ya, karpet digulung semua ya. Jadi mohon untuk menyiapkan sajadah dari rumah masing-masing. Ya, itulah yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa penutup mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.